karena Tuhan mau rela mati untuk kita. Sebelum kita benar hidup kita, dia mati. Ya. Nah, itu sebabnya kita harus, selagi kita hidup, kita harus beribadah. Karena satu kali kelak tidak ada kesempatan untuk lagi beribadah kepada Tuhan. Orang mati enggak bisa beribadah kepada Tuhan. Ya. Itu sebabnya selagi kita hidup, kita harus beribadah kepada Tuhan. Saya teringat satu kisah, ini sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Ada seorang anak muda. Anak muda ini selagi hidupnya, dia seorang Kristen, seorang percaya kepada Tuhan. Tapi hidupnya berfoya-foya, tidak mau bertobat. Disuruh mamanya ke gereja, disuruh bapaknya ke gereja, tidak mau. Ya, hidupnya pokoknya menyenangkan hatinya. Satu kali pada waktu dia jalan-jalan, tiba-tiba dia disenggol mobil. Dan kemudian dia tergeletak. Dia tergeletak dan kemudian mungkin orang berkata mati, tetapi ternyata dia mati suri. Alias mati sementara. Pada waktu mati sementara, dia dibawa ke rumah sakit. Dan waktu di rumah sakit, dia dibawa oleh malaikat maut. Ya, dia dibawa malaikat maut ke sebuah tempat, yaitu neraka. Nah, waktunya sampai di neraka, Bapak Ibu tahu neraka itu bagaimana? Dia kaget. Nerakanya beda. Ya, dia lihat nerakanya kok enak. Di sana ada orang main karaoke, ada orang main joker, ada orang lagi joget-joget. Wah, dia bilang ini neraka yang mantap katanya. Aku pengen sinilah. Kata dia berkata kepada malaikat maut, malaikat maut, aku pengen di sini aja. Aku nggak mau kembali ke rumah. Malaikat maut bilang, oh, ini belum saatnya. Kamu harus kembali. Nah, begitu dia harus kembali, ternyata dia sudah sebulan di rumah sakit dalam keadaan mati suri. Nah, dia diobati dan kemudian sehat. Nah, pada waktu dia sehat, apa yang terjadi? Mestinya dia bertobat. Karena kemurahan Tuhan dia sudah ditolong, tidak mati. Tetapi karena dia tahu neraka itu adalah neraka yang ternyata tidak seperti yang Alkitab katakan, ada api belerang yang tidak bisa padam. Di sana ada ulat, di sana ada siksaan, ada penderitaan. Seperti kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-24 ini, orang menderita, orang gak bisa minum, air setetes pun gak bisa di 24. Dan kemudian dia terus hidup bermewah-mewah, tidak mau ibadah, gereja tidak mau, tetap kerja, cari duit. Dan pada waktu dia jalan, kemudian dia ditabrak oleh mobil. Dan saya pastikan kali ini bukan mati suri, tetapi mati yang benar. Pada waktu dia mati, sama seperti kita Bapak, kita dijemput oleh malaikat maut atau malaikat kehidupan. Kita dibawa. Nah, dia dijemput. Nah, sudah tahu tentunya dia tidak bertobat dalam hidupnya, dia hidup dalam dosa. Dan pasti dia pergi ke satu tempat yang namanya apa? Neraka. Pada waktu dia sampai ke neraka, dia lihat neraka yang dia lihat waktu dulu berbeda. Neraka yang dia lihat, orang teriak, tolong, tolong, ampun Tuhan. Panas, panas, panas. Dia bilang kepada malaikat, malaikat, aku tidak mau ke neraka ini. Aku mau neraka yang dulu. Oh, malaikat bilang, inilah neraka yang dulu. Kenapa dulu ada banyak artis-artis di sini yang nyanyi, joget-joget, karaoke? Kemudian malaikat bilang, oh, betul. Waktu itu kebetulan neraka lagi bulan promosi. Lagi sedang mengambil orang untuk masuk ke neraka. Bapak Ibu, jangan sampai kita seperti itu. Terlambat sudah. Ya. Nah, jadi kita belajar di sini bahwa orang kaya ini tidak ada waktu lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Sudah terlambat. Saudara tahukah saudara, ada tiga hal yang tidak akan pernah kembali dalam hidup kita. Yang pertama adalah waktu. Waktu tidak akan kembali. Yang kedua adalah perkataan kita. Begitu Anda lepaskan perkataan negatif, perkataan positif itu tidak akan pernah kembali. Dan yang ketiga yaitu pengalaman atau sebuah kesempatan, tidak akan pernah kembali. Pengalaman saya dengan bapak saya, dengan keluarga kami tidak bisa kembali. Ya, saya punya om di sini, Om Denny, dia pernah nolong saya waktu saya jatuh dari pohon. Ya, saya pengenlah kembali dia meluk saya untuk kira-kira 25 tahun lalu, enggak bisa Bapak Ibu. Karena pengalaman gak bisa kembali, ya. Jadi selagi kita punya kesempatan, sebaiknya kita gunakan itu untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Ini yang pertama, dia lupa beribadah. Yang kedua, apa yang dia lupa oleh orang kaya ini? Ayat yang ke-20 dan 21. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan lapar dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat borok. Hal kedua yang kita lihat di sini, orang kaya ini tidak punya waktu untuk berkorban. Tidak punya waktu untuk bersosial. Ada pengemis di depan dia,
Ya. Katakanlah orang susah, orang miskin, jangan pengemis, pengemis. Kadang-kadang ada pengemis yang pura-pura. Ini pengemis yang sesungguhnya. Dia nggak bisa nolong, padahal dia orang kaya. Ya. Terkadang kita dalam pelayanan kita, kita juga lupa dengan orang-orang di sekeliling kita. Bahkan Alkitab katakan dia mati dalam kemiskinannya. Ya, dia mati dijilat. Luka-lukanya, borok-boroknya dijilat oleh anjing. Orang kaya ini bisa berpesta pora, bisa makan mewah, tetapi dia ternyata nggak bisa menolong. Lupa berkorban, ya. Karena uangnya dihambur-hamburkan untuk main judi, ya, untuk karaokean, untuk kemana-mana, untuk dansa-dansa kemana-mana, lupa dia. Ya, Alkitab katakan dia tidak peduli. Ini sangat mengerikan sekali. Nah, saya percaya kalau dia diizinkan, tadi saya katakan, diizinkan kembali ke dunia, pasti dia akan buka, ya, rekening banknya itu yang banyak uangnya itu, dan dia bantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Kenapa pada waktu dia mati dia bawa itu? Saya yakin itu. Karena Alkitab katakan, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kita tidak bawa apa-apa ke dunia. Dan kita kembali pun tidak membawa apa-apa. Ayub katakan kita telanjang dan pulang dengan telanjang. Ya. Nah, saudara yang kekasih, ini sebuah kesempatan bagi kita, mestinya kita punya waktu untuk berkorban. Ya, waktu memberi. Saya senang dengan jemaat kami. Waktu papa saya pulang, ya, pulang dari Medan, semua itu nyalam dia. Dan nyalamnya bukan nyalam kosong. Selalu di dalamnya ada amplop, Bapak Ibu. Ternyata itu untuk beliau. Ya, rata-rata semua nyalam memberikan apresiasi karena bapak ini suka bersaksi, suka beribadah setia. Dan saya percaya orang yang setia itu pasti dapat berkat. Amin, Bapak Ibu. Dia enggak pernah minta. Dan saya tidak pernah menyuruh jemaat saya ini tidak. Ya, tetapi mendorong mereka untuk bisa mengasihi Tuhan. Saudara di Tribun Medan ada orang kaya di dia wariskan warisannya, Bapak Ibu tahu kepada siapa wariskan? Dia wariskan warisan itu kepada anjing pudelnya. Itu miliaran rupiah. Dan kemudian di tribun itu katakan anjingnya tiba-tiba mati. Nah, warisannya kepada siapa diberikan? Ini orang kaya yang bodoh memberikan warisan kepada anjing, dan anjingnya tentunya nggak masuk surga karena dia adalah binatang, Bapak Ibu. Ya, sangat mengerikan sekali. Nah, orang kaya yang mati ini bersama Lazarus, dia lupa untuk berkorban. Jadi ingatlah akan hidupmu, jangan sampai kita lupa untuk berkorban. Dan yang ketiga, yang terakhir di khotbah saya, kita lihat di ayat yang ke-29. Ya, ayat yang ke-27 saya akan baca mulai. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, yang ketiga yang saya lihat di sini, apa yang dilupa oleh orang kaya ini? Melayani keluarganya. Ternyata dia punya saudara, dan saudaranya semua belum bertobat. Makanya dari neraka dia suruh Bapak Abraham untuk supaya memperingati. Tapi kita lihat di Alkitab ini, antara orang mati dan orang hidup tidak bisa komunikasi. Ya, jadi sudah ada jurang. Makanya orang Kristen, orang percaya tidak mengenal istilah bahwa kita mendoakan orang mati. Dan saya percaya Bapak Ibu datang ke sini bukan untuk mendoakan bapak saya, bukan mendoakan orang tua saya, tetapi mendoakan keluarga kami, keluarga supaya kami dihiburkan, dikuatkan. Amin, Bapak Ibu. Kita tidak pernah mendoakan orang mati. Karena orang mati, kalau dia mati dalam dosa selagi hidup, itulah yang dia pertanggungjawabkan. Kita tidak bisa mengubah kalau orang sudah mati. Nah, kalau kita lihat orang kaya ini mencoba mengubah, dia berkata, tolong. Abraham bilang tidak bisa, Tuhan bilang tidak bisa. Ya, yang mereka butuhkan sekarang adalah dengar firman Tuhan, ada kitab nabi-nabi, ada Alkitab di sana. Ya, dia lupa bersaksi tentang kasih Tuhan. Ya, mestinya dia bersaksi pada waktu hidup tentang anugerah Tuhan. Kamu perlu diselamatkan, perlu percaya kepada Yesus supaya engkau masuk ke tempat yang benar. Ya. Nah, saudara, jadi jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Saudara lihat baik-baik, kalau kita lihat ternyata di balik kematian ini
masih ada kehidupan yang baru. Ya, orang masih bisa merasakan kesakitan, orang masih bisa ngomong, orang masih bisa melihat tentang situasi kondisi di alam yang baru. Jadi kematian bagi kita bukan akhir dari segala-galanya, itu awal bagi kita. Apakah di dunia ini kita pilih Yesus, kita sudah bertobat sungguh-sungguh, kita akan bersama dengan semua orang yang kita kasihi. Tapi kalau saudara belum bertobat sungguh-sungguh, enggak percaya Yesus, masih plin-plan, ya, saudara tentunya ada di tempat yang lain. Ya. Nah, itu sebabnya hari ini kita belajar baik-baik tentang sebuah kisah, kita perlu bertobat. Ada seorang Perdana Menteri dari China, Tiongkok, dia seorang Kristen, dan dia berkata kepada menterinya, ya, dia berkata, "Menteriku," karena dia ajak ke sebuah ibadah, ya, dan menteri ini dengar firman Tuhan supaya dia bertobat menyerahkan hidupnya kepada Yesus sungguh-sungguh. Menterinya berkata, "Pak Perdana Menteri, saya belum ada waktu, saya pikir-pikir dulu. Saya tidak punya kesempatan untuk bertobat hari ini." Saudara, apa yang terjadi? Ketika menteri ini pulang dari ibadah, dia belum percaya Tuhan. Mobilnya itu dibom oleh tentara musuh. Dan dia mati. Dia kembali, saudara, ya, kepada Tuhan. Tetapi lihat baik-baik, dia belum percaya Yesus, belum bertobat. Nah, kita lihat bahwa kematian itu, saudara, tidak pernah ada yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Saya tidak tahu kapan saya dipanggil Tuhan. Ya, saudara, kita juga tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Semuanya antri, sedang menunggu namanya kematian. Tetapi yang pasti, bahwa selagi kita di dunia ini, kita mesti melayani Tuhan. Ingat keluarga kita. Saya senang, ya, kalau keluarga, khususnya keluarga Senda, keluarga Mendur di sini, boleh sama-sama kita bisa makan bersama, bawa masakan. Saya pasti yakin ini masakannya enak-enak ini. Ya, Om Denny, Tante ya, Kak Linda. Ya, ya Kak ya, enak ya brand new-nya ini. Ya, Tante enak ya. Jadi keluarga besar kami di Jakarta inilah menyiapkan masakan ini. Ya, karena kalau saya pikir-pikir, jumpa di Medan ini pasti nggak ingat lagi. Karena kita baru kenal di sini semuanya. Keluarga Kasenda Mendur, ya. Kemarin beberapa hari yang lalu kami teliti, ya. Ternyata keluarga Mendur itu keluarga yang besar. Ya, keluarga yang besar. Sampai berpuluh-puluh udah. Ya. Dan ternyata di dalamnya ada Angelina Sondag, termasuk dari keluarga kita. Makanya perlu diluakan. Karena cucu-cucu dari opa-oma ini ternyata hamba Tuhan. Tapi yang satu bisa nyebrang, kan begitu. Ya, jadi perlu diluakan beliau ini. Supaya kembali kepada Tuhan. Ya, untuk apa kekayaan jadi menteri semua, tetapi ternyata ujung-ujungnya tempat yang lain. Jadi hari ini kita belajar, akhir khotbah saya. Ingatlah akan akhir hidupmu. Ada tiga hal yang sampai kita lupa. Ingat beribadah. Kita harus datang kepada Tuhan, berkorban dan melayani Tuhan selagi kita hidup. Jangan pada waktu mati, gak ada guna. Jadi kita datang kepada Tuhan. Kita punya satu pujian dan saya serahkan nanti kepada pemilik pujian. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang. Saat ku datang ke dunia. Pada akhirnya, pada akhirnya satu, satu kembali kesurga. Sekali lagi, tak membawa apapun juga, ku tak membawa apapun juga, apapun juga satu datang, satu datang ke dunia. Tinggal semua, ku tinggal pada akhirnya. Pada hari saat ku kembali ke surga, saat ku kembali ke surga, inilah yang kami punya, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taatkan setia padamu Bapa, Yohana akan ku bawa hati yang keluarga kami. Mari kita mengingat kepada Tuhan bahwa selama kita di dunia ini, kita hanya menumpang di dunia ini. Tidak ada sesuatu yang kita bawa nanti kalau kita dipanggil Tuhan. Mungkin hari-hari kita menikmati banyak berkat fasilitas, tapi gunakan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang kaya kembali ke Tuhan,
Orang miskin juga harus kembali kepada Tuhan. Hidup kita tidak kekal di dunia ini. Banyak keluarga kami sudah tinggalkan kami. Mama saya sudah tinggalkan saya. Bapak saya sudah tinggalkan saya. Tante saya, om, opa dan oma sudah tinggalkan saya. Tetapi satu pengharapan bahwa satu kali kelak kita akan bertemu dengan mereka. Asalkan kita tetap setia kepada mereka, kepada Tuhan, supaya kita bisa bertemu dengan mereka. Hari ini saya menantang kita untuk jangan seperti orang kaya di dunia ini, lupa kepada saudara, lupa kepada keluarga, lupa untuk melayani, lupa untuk berkorban, terutama lupa kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya puji sekali lagi dan saya serahkan, kita akan berdoa, saya serahkan nanti kepada koordinator yang ada di sini. Ku tak ber